Untuk video kali ini saya bawa Anda untuk melihat salah satu mobil chopper yang ada di kota Banda Aceh. Kebetulan pas berada di depan saya. Mari kita lihat lebih dekat. Bodi kitnya hampir menyentuh aspal dan saya terbayang bagaimana kalau mobil ini masuk ke jalan-jalan di komplek perumahan, biasanya ada dipasang polisi tidur. Kayaknya kalau ada polisi tidur nggak bisa lewat mobil ini. Ya, kita lihat lagi. Ini dari sisi ini nampak bannya sampai masuk ke dalam. Coba kita lihat dari sisi lain. Yang pasti mobil ini cuma melewati jalan-jalan yang telah diketahui kondisi jalannya, yang kira-kira tidak ada lubang atau tidak ada polisi tidur. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.